Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Welcome back, balik lagi sama gua Laudi Wijaya. Sesuai request kalian guys, banyak yang komen, "Bang, coba explore malam." Kita biasanya emang explore-nya selalu siang-siang guys. Nah, sekarang waktunya kita explore malam pakai drone guys. Kita berangkuy. Saat ini gue sekarang berada di sekolahan yang terkenal angker guys, yaitu SMP PGRI 34 Jambe yang ada di Kabupaten Tangerang. Beberapa bulan yang lalu kita sempat explore di sini siang-siang TBGS ya pakai drone, dan kita nggak ceritain soal tragedi apa yang ada di sekolah ini guys. Jadi ada tragedi di sekolah ini guys. Waktu itu ditemukan mayat seorang perempuan yang ada di sumur belakang sekolah ini guys. Dulu saat masih beroperasi sering banget kejadian yang namanya kesurupan massal di lokasi ini guys. Dan sekolah ini kosong selama 15 tahun. Dan menurut warga sekitar di sekolah ini sering terdengar suara jeritan guys, suara jeritan minta tolong, dan juga suara perempuan yang diduga waktu itu meninggal di sumur belakang sekolah ini guys. Jadi kita bakal blusukan guys, kita bakal explore, bakal telusurin sekolah ini, sekolah yang keren ini pakai drone. Oke guys, kita siapin drone-nya, let's go. Oke guys, drone-nya udah disiapin dan ini drone-nya dikasih senter biar terang banget nanti saat kita explore. Soalnya kalau nggak pakai senter percuma guys, nggak akan kelihatan apa-apa, gelap banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, pertama kalinya explore malam nih, agak deg-degan ya, tapi ya yaudahlah, kita nyalain motornya. Kita berangkuy. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita masuk ya. Nah ini dia, di depan ini ada tulisan guys, SMP PGRI 34 Jambe. Nah ini gue di situ ya. Oke, ini banyak partikel-partikel debunya ya. Nah kita coba keliling dulu di sekitar area sekolah nih guys. Ini sengaja ya, ini paling cepat segini karena pakai mode beginner. Mode beginner itu mode pemula ya, jadi nggak bisa cepet-cepet, maksimal segini guys. Nah ini ya guys ya, sekolahnya ya. Coba kita lihat-lihat dulu sebelum kita blusukan ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wah pohonnya ya udah pada rimbun banget ya. Pohonnya udah pada rimbun banget guys. Ini ilalangnya udah pada tinggi. Nah guys, ini sumurnya nih guys, ada di belakang sini guys. Pekok. Ada tulisan pekok. Jangan terlalu rendah, bahaya. Agak ke atasan lagi. Nah, ini dia guys sumurnya. Ini sumur tua ya guys ya. Wah, ada jaring laba-laba itu. Harus hati-hati banget guys, ada jaring laba-laba. Nah, dulunya di sini ditemukan mayat seorang perempuan guys. Wah, udah ketutup sama pohon-pohon ya. Ini apa guys? Oke, ini ya sumurnya ya. Oke, sekarang kita blusukan guys. Kita mulai dari depan tapi ya. Ini senternya terang ya. Wah, ngebantu banget sih senternya. Berapa lumen sini ya? Banyak soalnya titik-titik lampunya itu LED-nya. Agak deg-degan ya.
Nah, kita coba dari paling depan banget. Nah, ini emang kecepatannya maksimal segini, guys. Biar kita bisa ngelihat detail. Kalau cepet-cepet nanti banyak yang kelewat nanti. Nggak kelihatan, guys. Oh, sebelum masuk ke kelasnya, di depannya ada ruangan nih, guys. Terang banget ya, kayak ini aja, guys. Kayak siang-siang. Ini dia, guys. Nah, coba kita nggak ada ruangan apa-apa ya. Nah, coba kita ke sini, guys. Nah, assalamualaikum. Wah, ngebul. Wah, ngebul. Nggak kelihatan apa-apa ini. Ngebul banget. Ini tuh kalau pakai senter tuh partikel-partikel debunya tuh lihat. Wah. Nyaris ketutup semua yang sama debu-debunya. Tuh. Pada berterbangan debunya. Wah. Coba agak ke atasan dikit ya. Nah. Ini ke ruangan sebelahnya. Wah, lihat. Atasnya udah bolong, guys. Di sini dulunya kelas ya, tapi udah nggak ada isinya, kosong. Oke, sekarang kita keluar lagi. Wah. Nah, sekarang kita ke sebelahnya sini, guys. Nah, kita ke sebelahnya ya. Kita explore tiap ruangan, guys. Kayaknya yang paling serem tuh di ujung, guys. Ruangan yang ujung ya. Sekolah yang ujung tuh sono kelasnya. Wah, di sini sampai ada pohon nih, guys, tumbuh di sini. Nah. Wah, apa nih? Merah-merah apa tuh, guys? Wah, ada apa ini? Ada tali dari atas, guys. Ayo kita keluar lagi. Kita ke selasarnya sini ya. Nah, setahu gua ruangan ini tuh nggak ada atapnya tuh, bolong ya. Tapi kita di pinggir-pinggirnya aja. Mau masuk aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, guys. Wah, udah penuh sama ini ya. Sama dedaunan, pohon-pohon semua. Wah, ada kursi. Oke, kita naik lagi ke atas, guys. Oke. Kita agak keluar dikit. Di sini banyak itu ya. Gelas-gelas kopi. Coba kita masuk sini, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wah, di sini nggak ada apa-apa ya. Kalau nggak salah waktu itu gue lihat waktu pas explore sebelumnya ya, sekitar 6 bulan 7 bulan yang lalu lah, guys ya. Sini tuh ada gundukan, perasaan gundukan tanah gitu. Katanya itu rumah sarang rayap gitu ya. Coba kita ke selasarnya sini ya. Nah, itu dia. Kita masuk ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini, guys. Wah, ini ruangan yang terhubung ya. Nah, ini dia gundukannya, guys. Gundukan tanah. Itu katanya sarang ini, guys. Sarang apa? Sarang semut atau sarang rayap gitu, guys. Nah, kata warga setempat juga di sini suka ada yang teriak minta tolong, guys. Teriak minta tolong, terus suara cewek, suara wanita, guys. Yang kemungkinan orang yang dulunya meninggal di sumur ini, guys. Nah, kita keluar lagi, oke. Berarti ini udah semuanya, guys. Kita explore ini ya. Dari ujung sampai ujung lagi, guys. Kalau di sini ada apa ya? Di belakang sini.
Nggak ada apa-apa lagi kayaknya ya. Nah, ini terakhir kita ke sumurnya nih, guys. Lihat sumur ini udah ketutupan ya. Ketutupan pohon-pohon. Udah berantakan banget di sini. Di sini ada pohon ya, guys ya. Oke, coba kita lihat belakang. Kalau nggak salah di belakang tuh rawa, guys. Tapi gue ganti ke mode yang mode cepetnya nih. Jangan pakai mode beginner, ya kan? Nah, oke guys, kita ke atas. Nah, ini agak cepet ya. Wah, nggak kelihatan apa-apa sih. Ngeri sih, ngeri. Kita nggak akan bisa kelihatan ke bawah juga. Dari atas juga nggak akan kelihatan pasti, guys. Di bawah, no. Nggak akan kelihatan, guys. Oke, kita balik, guys. Oke, semua tempat udah kita explore. Semua tempat udah kita explore, guys. Oke, kita balik, guys. Alhamdulillah, nggak crash, guys. Nggak crash, alhamdulillah. Oke, guys, sampai di sini dulu, guys. Explore kita di SMP PGRI 34 Jambe. Next kita bakal explore malam lagi, guys, pastinya. Dan gue berharap sih dari kamera drone ini kita bisa merekam yang gak bisa kita lihat. Entah itu apa, pokoknya ngerekam sesuatu lah gue pengennya. Yaudah guys, terima kasih semuanya udah nonton. Ditunggu next videonya, kita explore lagi malam-malam. See you next video, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.